Pemirsa, Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masih menunggu disahkannya tata tertib anggota DPRD Kota Jambi oleh Provinsi Jambi. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi akan segera menegakkan kembali tata tertib yang sudah dibuat sesuai peraturan yang disahkan oleh Provinsi Jambi. Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Suherman, menyampaikan bahwa Badan Kehormatan atau BK masih menunggu tata tertib atau tatip yang baru mengenai peraturan terkait anggota DPRD Kota Jambi. Suherman juga menuturkan bahwa dirinya selaku Ketua BK dan para anggota Badan Kehormatan lainnya siap untuk menegakkan peraturan yang ada di DPRD Kota Jambi ini. Makanya kami juga menunggu dari tatip dewan ini kan belum disahkan oleh di provinsi sekarang yang masih nyangkut. Nah setelah itu nanti kami akan laksanakan itu apa-apa yang menjadi kewajiban dewan. Untuk ke depan kami memperketat hasil daripada tatip maupun kode etik nanti menyusul. Kode etik ini berdasarkan tatip belum disahkan belum bisa dilaksanakan. Sandi, Cek TV, melaporkan.